lewat jembatan gantung, lancar. Bos, siap. Ya. Lewat jembatan gantung. Masuk pintu tol apa? Tanjung Duren. Logol, Cetalen. Ini hari Minggu sepi, lancar. Lancar, guys. Baywa. Kita ngebom dulu deh. Udah diisi kemarin 200. Ketamak, ketamak, bukan ketalet. Maka ya kalau ketalet mah lebih. Kalau ketamak segini. Dewi, bisa jam 9. Sampai sana jam berapa ya? Lihat aja nanti. Tuh macetnya tuh. Ada apa ya di sana ya? Oh, macetnya nanti. Mobil mogok ya tuh. Mobil mogok guys di flyover Pesing. Susah lagi ada cuman satu jalur doang, nggak bisa dua. Gantian. Mau di kemana itu mobilnya? Nabrak kali. Nabrak ini kali pembatas. Ngantuk. Iya ngantuk. Habis malam mingguan. Saya pada berasap, saya tidak merokok. Tuh kan nabrak bener. Eh enggak, suruh minggir ya. Suruh ke tengah ya. Iya biar biar jalan kanan kirinya. Tuh dia tuh. Informasi jam 9 di flyover Pesing hari Minggu pagi tanggal 8 Oktober 2023. Ada mobil, kenapa sih? Mobil mogok. Udah ada diurus patroli. Tuh. Oh, nabrak. Menabrak, menabrak pembatas. Udah diurus sama petugas. Terjadi. Alhamdulillah lancar lagi. Lanjut, saya mau ke Jatiwaringin nih. Mau ngirim itu apa pasang pin kanopi dari Jakarta jadi hari ini. Semoga lancar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, comment, subscribe, masuk video YouTube. Tuh macet tuh. Yang lewat flyover nih yang dari sini yang mau ke arah Kalideres. Macet. Tuh. Oke. Okay. Ada yang nabrak pembatas. Mesinnya langsung tidak bisa diaktifkan kembali. Macet. Saya informasi yang di bawah. Ya, kasihan ya. Macet ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Lewat jembatan gantung, lancar. Bos, siap. Ya. Lewat jembatan gantung. Masuk pintu tol apa? Tanjung Duren. Logol, Cetalen. Ini hari Minggu sepi, lancar. Lancar, guys. Baywa. Kita ngebom dulu deh. Udah diisi kemarin 200. Ketamak, ketamak, bukan ketalet. Maka ya kalau ketalet mah lebih. Kalau ketamak segini. Dewi, bisa jam 9. Sampai sana jam berapa ya? Lihat aja nanti. Lanjut naik flyover ke sini. Naik grogol nih, grogol. Lewat Jakarta. Jakarta nih guys. Taiwan, Mas Haris di Jakarta. Jakarta. Kita ke Cikampek, Pondok Gede, Jatiwaringin.
ngikutin Sherlock. Udah dikasih tahu Sherlocknya. Tinggal ngikutin aja, 30 menit dari sini kalau lancar. Masuk. Masuk pintu tol Tanjung Duren. Tuh ada PJR noh. PJR patroli. Keren guys. Udah siapin etol. Mana etolnya? Oh iya, kirain ada portal. Iya, kiri. Soalnya ada portal. Kalau lewat kanan, kena portal. Kita lewat kiri aja kita. Berapa dit kan? 10.500 ya? 10.500. Mobil biasa. Itu karung nggak terbang tuh? Angin? Enggak. Aman? Tempelkan kartu. Oke, saya tempelin. Coba bismillahirrahmanirrahim. Tempel di sini. Enggak bisa. Enggak mau. Mbak, maaf. Apa enggak bisa? Enggak tahu. Kemarin bisa masuk Senayan, bisa kemarin. Enggak, kartunya ini kotor ya. Kalau pakai kartu sendiri nggak bisa, akhirnya minjem mobil belakang. Nggak tahu kartunya kenapa ya. Mana kartunya, Wan? Oh, ini dia nih. Ada saldonya. Ini mah kartu kredit, jangan ini. Bukan kartu-kartu. Orang pulang kampung pakai itu? Coba lihat deh, kartu kredit itu bukan itu. Bukan, Indomaret. Etol, emangnya.